Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saudara, seorang pemilik mobil cekcok dengan petugas dinas perhubungan karena tidak terima ditilang. Tugas Dishub melakukan penertiban kendaraan yang parkir di bahu jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Selasa siang. Dalam penertiban, seorang perempuan terekam adu mulut dengan petugas. Ia tidak terima mobilnya digembok petugas saat parkir di bahu jalan. Pemilik mobil sempat berusaha merampas gembok roda dari tangan petugas. Maju lagi, Pak. Maju, maju, maju. Kita kalau bicara, jangan dibekali sama saya. Ibu. Mau bicara apa? Tadi saya sudah bilang. Ibu, ini prosedurnya digembok. Diserahkan tilangnya, dia tidak mau terima. Makanya pihak lantas untuk memerintahkan kembali menggembok. Pada saat diperintahkan untuk menggembok kembali, mereka ngotot untuk melarai dan merampas gembok itu dan menyeruduk anggota untuk tidak terjadi penggembokan. Jadi gembok itu dirampas.